Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah semalam menonton timnas Indonesia bertanding bersama Robengan, Ajija Salsa pun langsung menjadi buronan para fans dan para wartawan setelah keluar dari stadion. Seperti yang kalian lihat di video, Ajija pun menjadi incaran para wartawan dan full banget Jun, sampai-sampai bodyguard dari Ajija pun kualan. Nah, setelah kalian video lihat ini, ketika Aran dan Ajija mengantar Magika, anak dari Nia Ramadhani yang ngefans banget sama Aran, bisa berjumpa dan bisa dikasih tanda tangan full jersey dari Aran. Aran begitu baik, begitu mengayomi, apalagi sama anak kecil yang sangat sayang sekali ya Jun. Terlihat di video pun ia pun sangat happy bisa memberikan Magika, sampai pun Magika anak Nia Ramadhani itu ingin mengikuti Aran masuk ke locker room. Walaupun timnas Indonesia harus mengalami kekalahan yang cukup fantastis 2-0 dari Irak, tapi langkah timnas Indonesia ini ditentukan di laga akhir yang di tanggal 11 nanti melawan Filipina. Jika menang, timnas Indonesia bakalan maju ke babak ronde ketiga Jun. Hey! Anjay!